sama saya Januar. Kali ini saya sama bulan tampilan kaosnya seragam, kaosnya Trisi Hati gitu. Sama belakangnya apa ya? Perang tanpa pasukan. Perang tanpa pasukan. Nah ini kenapa kok kaosnya seragam? Karena penulisnya baik hati, saya dikasih kaosnya, tadi dia kasih ini. Dua buku sekaligus ditulis dalam waktu satu tahun ya? Satu tahun, dua buku. Nah, Cak Deddy Andriona ini seorang penulis buku yang ya lumayan produktif ya untuk tahun ini kan, langsung menulis buku. Padahal sebelumnya belum pernah nulis ya, langsung ya, pernah ya. Terpikir untuk menulis buku. Oh, pernah terpikir. Yang buku pertamanya apa? Gelisih Hati. Gelisih Hati, terus? Dan Inspirasi Dikala Gelisah Mengunjam Sanubari. Itu tahun berapa? Itu tahun 2018. 2018. Jadi proses pembuatannya November sampai 2018, kemudian kita pasarkan 2019 awal. Oh, 2018 akhir berarti akhir, ya, November, terus terbitnya terbit. Awal 2019. Betul, akhir 2018. Akhir 2018 juga. Akhir 2018. Terus jeda berapa bulan ada yang perang tanpa pasukan itu ya? Jeda setelah kita pasarkan jeda 3 bulan, jadi buku dipasarkan, kemudian kita persiapkan buku yang kedua, Perang Tanpa Pasukan. Cak, ini kan kalau saya baca tadi sekilas itu baik buku Telisih Hati maupun Perang Tanpa Pasukan ini rata-rata kan tentang perbaikan diri ya. Betul. Atau sisi spiritualnya ini kan kuat banget ya. Siap, siap. Nah ini kenapa? Apa karena latar belakangnya, tadi itu punya latar belakang dari spiritual keislaman atau gimana? Jadi ini saya buka, artinya juga biar bisa menjadi pelajaran bagi saudara-saudara kita yang lain. Jadi seumur hidup meskipun saya alumni bahasa dan sastra Indonesia, tidak pernah terpikir untuk membuat buku. Sama sekali tidak pernah terpikir untuk menulis buku, apalagi menghasilkan sebuah karya buku. Jadi Telisih Hati itu intinya hanya menyampaikan kegelisahan yang betul-betul saya alami gitu. Jadi jadi saya enggak pernah berpikir itu menjadi sebuah buku enggak. Gitu. Jadi sebenarnya ini kan berawal dari kegelisahan, terus akhirnya dituangkan dalam pikiran terus tulisan itu ya. Iya, saya tuangkan dalam tulisan itu dengan harapan siapapun saudara-saudara saya yang saat ini mengalami kesulitan hidup, mengalami kegelisahan yang mendasar, itu jangan sampai kemudian dia gundah gulana, kemudian kecewa, apalagi gelap mata. Nah, kalau gelap mata ini susah. Akhirnya susah. Nah, lupa sama Allah sama Tuhan. Betul kita. Sekali. Ya, ya, ya. Akhirnya keluar dari rel keimanan itu. Nah, saya tujuannya seperti itu. Cak, bentuk kegelisahan Cak Deddy waktu itu apa sih Pak? Sampai nekat nulis Telisih Hati awalnya itu apa sih? Kira-kira ada sebuah pengalaman spiritual yang benar-benar menekan yang membuat apa ya, tangisan itu keluar atau gimana ya? Jadi inti dari Telisih Hati itu adalah sebuah perjalanan religi saya. Karena di dalam kehidupan itu mesti ada pasang dan surutnya Jadi ketika pasang itu ya godaannya itu sangat luar biasa sehingga saat itu artinya kita merasa seakan-akan tidak akan pernah surut gitu. Nah ternyata ketika diberikan cobaan, nah itu akhirnya mulai muncul bagaimana caranya kita tetap bisa bertahan dengan jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau boleh tahu itu bentuk cobaan misalnya, kalau boleh share Pak ya. Cobaannya waktu itu dalam Cak Deddy yang balik jadi titik balik gitu. Ini apa, saya nggak boleh nyerah, saya ini harus bangkit ini. Terus akhirnya itu apa waktu itu Pak? Jadi yang paling mendasar itu kesulitan ekonomi waktu itu. Kesulitan ekonomi itu ya? Ekonomi, ya. Sampai ada rasa putus asa. Iya, rasa putus asa, iya. Dan akhirnya justru dengan Telisih Hati itu merupakan petunjuk dari Allah sehingga saya bisa bangkit. Akhirnya jadi buku dan buku itu bisa saya jual. Dan alhamdulillah dari Telisih Hati itu kesulitan itu sedikit demi sedikit bisa teratasi dari buku Telisih Hati itu. Jadi sedikit ini ya apa
tertuangkan atau terobati rasa kegelisahan itu ya. Betul. Oh, okay. Nah, terus ini buku yang Perang Tanpa Pasukan. Iya. Ini apa latar belakangnya? Jadi kalau saya ibaratkan setelah Telisi Hati ini, nah ini kemudian kelanjutannya Perang Tanpa Pasukan. Jadi setelah saya bisa mengatasi diri saya dengan menelisi hati saya, maka bagaimana saya bisa mempertahankan hati saya itu untuk terus berbuat kebaikan dengan melalui perang tanpa pasukan. Jadi perang tanpa pasukan ini lawannya bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Mengalahkan hawa nafsu kita sendiri itu ya. Betul. Khususnya hawa nafsu yang bersifat jahat. Yang punten misalkan iri hati, dengki, hasud, kemudian tidak menghargai orang lain, lebih-lebih menyakiti orang lain gitu ya. Menghina gitu. Menghina, merendahkan. Itu kita melakukan perang tanpa pasukan. Prosesnya kalau telisih hati ini berapa lama di sini? Kalau telisih hati ini hampir 6 bulan sekaligus proses produksinya. Dikerjakan sendiri atau penerbitan? Kalau Telisi Hati kita terbitkan di teman kita Mitra Karya. Mitra Tuban, Karya, ya. Tuban. Kalau yang Perang Tanpa Pasukan berapa lama? Kalau Perang Tanpa Pasukan ini 200 lebih, kita 200 lebih. Alamanya ya? Ya, alamanya. Tebal. Ya. Ini yang produksi teman Bojonegoro. Terbitan dari Nuntera, ya. Nuntera. 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 Bojonegoro. Oke, dari Bojonegoro. Ya. Ini dari wartawan untuk wartawan. Ini penerbitnya dulu juga teman wartawan Media Indonesia. Media Indonesia. Ya, rencananya kan nanti setelah dua buku ini apa bakal ada buku-buku yang lain, terus nanti temanya soal apa? Ya. Jadi karena hati ini menjadi muara yang paling dasar, ini masih kita tetap berputar masalah hati. Jadi setelah Telisi Hati, begitu Perang Tanpa Pasukan sudah beredar, kita sudah mempersiapkan buku yang ketiga. Ini sudah 70%, jadi ya, insya Allah 70% ya? Iya 70%. Kalau enggak ada ini perubahan, saya beri judul Saat Hati Pensiun Dini. Saat Hati Pensiun Dini. Bocorannya apa? Saat Hati Pensiun Dini. Jadi bocorannya saat di pensiun dini ini karena saya merasa ngeri. Ngeri terhadap nasib khususnya generasi muda kita. Anak-anak milenial. Anak-anak milenial. Termasuk kalau di Gresik ini masuk daerah yang stadium 4 darurat narkoba. Iya. Jadi berdasarkan laporan BNNK itu masuk stadium 4. Stadium 4 ya? Iya. Nah itu artinya mereka sudah mempensiundinikan hatinya. Oh gitu? Iya, karena lebih menuruti dia terjebak ke hawa nafsu. Hawa nafsu untuk mengkonsumsi narkoba itu. Oh, jadi latar belakangnya karena ini ya, Bapak, kondisi realitas sosial masyarakat itu ya? Realitas sosial, iya. Termasuk, mohon maaf, jadi para pelayan-pelayan masyarakat kita saat ini, para pejabat, mereka juga tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa perang tanpa pasukan, tidak bisa menelisi hatinya, sehingga mereka bisa kemudian karena tergoda kekayaan yang melimpah, akhirnya melakukan korupsi. Kalau dia sudah berani korupsi, itu berarti juga hatinya sudah berani. Begini sebenarnya nyindir pejabat juga cara ngaku. Bisa menyindir pejabat karena kita punya tujuan bagaimana Allah itu sudah mengatakan harus ada makhluk itu yang berani untuk menyerukan kebenaran. Gitu. Oke, termasuk kita mencoba amar makruf nahi munkar. Ya, itu ada tujuannya ke situ. Nanti rencananya terbit kapan? Atau masih proses 70% ya? 70%. Ini kan kalau kemarin 2018 kan pertengahan tahun. Iya. Ya, kita landing Telisi Hati. Kemudian pertengahan tahun 2019 itu Perang Tanpa Pasukan. Nanti, nanti pertengahan 2020. Nah, 2000 ini tetap 2019, 2019 ya.
Jadi saya insya Allah mudah-mudahan sesuai target akhir 2019 sudah terbit saat dari pensiun dini. Itu berarti setahun ada 2 buku ya? Setahun 2 buku. Enggak repot itu ya setahun 2 buku itu? Insya Allah karena begitu proses buku yang kedua jadi kita juga sudah menulis untuk buku berikutnya. Itu kan bedanya kan yang jadi persoalan penulis itu kan apa ya, masalah waktu, ide gitu kan. Tadi dia itu menceritakan bahwa idenya memang berawal dari penulisan. Apa memang setiap hari itu atau setiap saat itu punya Cak Didik gelisah gitu sehingga jadi, cepet banget oleh bukunya itu. Jadi kegelisahan itu semuanya sudah tertuangkan di dalam Telisi Hati. Telisi Hati itu? Iya, sudah. Jadi tuntas kegelisahan itu. Kemudian yang Perang Tanpa Pasukan dan juga nanti Saat Dati Pensiun Dini ini justru merupakan potret realitas dari pengalaman saya di lapangan. Ini itu, jadi kalau kegelisahan sudah selesai di Telisi Hati, sudah khatam. Nah, potretan-potretan kejadian-kejadian yang ada di lapangan, yang saya lihat, yang saya ini amati, nah ini saya tuangkan di buku-buku selanjutnya. Buku selanjutnya. Iya. Ya, karena saya sendiri juga pernah langsung melihat bagaimana dunia malam. Nah, ketika itu ada segerombolan orang yang bisa saja mereka berbuat dosa sambil tertawa. Nah, ini kan berarti dia juga sudah berbuat dosa, tertawa lagi. Nah, ini kan juga sudah hatinya sudah pensiun itu. Perlu perang tanpa pasukan gitu ya? Dan perlu ditelisi hatinya. Berarti kalau orang berbuat dosa, tertawa itu hatinya sudah pensiun. Sudah berarti waktunya pensiun itu. Nah, bagaimana caranya kita memberikan. Jadi kita tidak bersifat menggurui, kita hanya tidak menghakimi. Kita hanya ingin memberikan pencerahan, kita hanya ingin memberikan penyejuk bahwa jangan sampai hatimu pensiun dini. Oke. Segeralah sadar bahwa yang kamu lakukan itu. Kalau ada orang yang mau pesan buku apa yang terakhir Saat Hati Pensiun Dini, itu harus kemana ya? Jadi tetap Facebooknya. Jadi saya punya hanya. Sebenarnya ada Twitter dan Instagram tapi jarang saya aktif, tapi yang aktif ya Facebook itu ya. Akun Facebooknya Didi Hendri Telisi Hati. Karena ini buku pertama saya, identitas saya di Telisi Hati. Nama aslinya Didi Hendri. Didi Hendri. Facebooknya nanti Didi Hendri Telisi Hati. Telisi Hati. Yang mau pesan bisa pesan di situ. Nanti sistemnya pre-order atau sudah jadi? Bisa pre-order juga ya? Pre-order. Kita mesti buka pre-order, setelah itu baru kita kirim bukunya. Harus kirim pre-order karena kalau nggak gitu kehabisan, banyak kehabisan ya. Dan ini sudah dari Jawa Timur sampai ke Papua. Sampai ke Papua? Sudah ke Papua. Yang pesan itu? Yang pesan, yang Telisi Hati. Telisi Hati sudah 1000 eksemplar. 1000 eksemplar? 1000 eksemplar, karena saya terinspirasi salah seorang penulis yang mengatakan satu buku itu untuk 1000 orang. Wih, 1000 berarti sejuta. Sejuta. Iya. Ini sampai Papua dan kebetulan memang dulu saya pernah ngajar di Mas Kumambang, Pondok Pesantren Mas Kumambang dan juga di Mambaul Solikin. Nah, itu santri-santrinya sudah menyebar ke seluruh tanah air. Dan ketemunya di Facebook itu. Banyak ini ya apa teman-teman yang pernah mondok dulu sama santri. Jadi mereka mengobati kerinduan pada gurunya yang melalui buku Telisi Hati. Oke. Okay. Perang Tanpa Pasukan ini Januari. Ya. Oke, tadi ngobrol-ngobrol kita sama Cak Didi, penulis buku Telisi Hati dan Perang Tanpa Pasukan. Moga sukses terus dan terus berkarya. Pantau terus channel ini karena banyak video-video keren yang bahas soal buku. Oke, see you.